100 meter. Aspek teknikal telah pun bersedia. Di lorong ketiga, kuadrat dengan mengenakan bib K adalah kuadrat. Jadi Kedah yang akan berlari di lorong yang ketiga. Di lorong keempat dengan mengenakan bib berhuruf A adalah kuadrat mewakili negeri Perak. Manakala tuan rumah Perak di lorong keempat. Hasilnya mereka mengharapkan huruf Q adalah kuadrat dari Sarawak. Kejayaan 2 tahun lalu mampu dipertahankan tetapi Sarawak lorong ke-6 dengan mengenakan bib berhuruf K tidak boleh dipandang ringan. Kuadrat dari Johor. Johor di lorong yang ke-6 berhuruf T adalah kuadrat dari Terengganu. Sambil Terengganu di lorong ke-7 dan di lorong Ratu Sukma Azrin Nabila mengharapkan rakan-rakannya lain, tetapi perhatian Sabah antara calon pilihan. Perhatikan bagaimana 819 ialah Chelsea Evali Bopulos yang menangi Perak dalam acara 100 meter wanita. Tapi kali ini diletakkan sebagai pelari yang pertama. Jarang sekali pelari terbaik diletakkan untuk mengambil selekoh. Tapi mungkin ini pendekatan baru yang cuba dilakukan oleh Sabah untuk mendahului dari awal. Apapun kita nantikan 4 kali 100 meter wanita akhir. Perak juara bertahan. Mampukah mereka mempertahankan pingat emas? Sukma Sarawak edisi ke-18. Deparan pertukaran baton adalah sesuatu yang cukup kritikal dan diberikan penekanan. Mereka bermula sekarang ini. Perhatikan bagaimana dia ke-8 agak sedikit di depan. Chelsea mendahului dengan pecutan yang cukup baik untuk menyerahkan baton yang kedua kepada pelari kedua mereka. Perhatikan Sabah terlebih dahulu dengan pertukaran baton yang cukup baik. Begitu juga dengan Terengganu yang berada di lorong sebelahnya yang turut memberikan cabaran sekarang ini. Terengganu dan juga Sabah di tempat yang pertama dan kedua. Tapi perhatikan bagaimana pelumba dari pasukan Perak sekarang ini agak sedikit ketinggalan. Sabah di tempat yang pertama diikuti Terengganu di tangga yang kedua ketika ini. Untuk 4 kali 100 meter, pelari yang ketiga sebelum penyerahan, Terengganu di depan sekarang ini untuk mendahului. Bagaimana Terengganu? Pastinya dengan Azrin Nabila. Terengganu sememangnya memiliki kelebihan dan terus memacut. Perhatikan bagaimana jarak yang ditinggalkan untuk Terengganu memenuhi pihak emas dalam acara ini. 46.99 saat catatan yang mereka lakukan. Jadi gagal untuk memperbaru rekod 46.43. Namun begitu, Terengganu memenangi pingat emas dalam acara 4 kali 100 meter wanita akhir.